Nih, ya. Ya. Pilih dua barang, tunjuk. Tunjuk dua barang. Tunjuk. Eta yang mana deh? Korek jeung peso. Berarti anu dipilih ieu nya. Leung anak ieu. Turunkeun hiji barang. Tuh, anu dipilih di dinya kurang geus nyaho. Tuh, korek kan. Di mana itu, Ak? Coba lihat itu, orang Tangerang. Nah, itu ditanya aku, Ak, gimana katanya? Ditanya aku, Ak, eta kumaha? Orang mana? Orang Tangerang. Enggak, awalnya nyangka orang mana. Ini banyak yang kenal gitu. Ini banyak yang kenal. Percaya jadi enggak? Jadi orang sini banyak yang kenal. Ak menyangka bukan orang Banten kan? Dikiranya orang sini gitu. Orang Tangerang. Sekarang orang Tangerang. Jadi geus divaksin geus 3 kali bebas orang. Vaksin. Heeh. Aya bukti. Oh, iya surat vaksinnya iya nu geger surat vaksin sakali KTP teh. Sertifikat vaksin. Ningali-ningali sertifikat vaksin. Urang mah embung cukup urang divaksin. Tadi vaksin ge iya mending teu nambahan penyakit. Saawak sawaras-waras ya bukan obat, banget enggak. Urang embung divaksin. Tah bae tuh aya ngaranan tuh, Bang Mega ngaranna tuh Aang Taslim. Ali kamera. Orang untuk lancet ke vaksin hula embung. Ya, orang mah 3 kali vaksin, aya bu. Orang taat pajak, bukan surat pajak. Jadi KB RI boga KB di bank. Nah, ulah makai percaya wae orang boga. Tah, eta gadun teh akan begitu. A. Gadun, ambil jalan itu gadun. Lain, maksudnya dina ieu na vaksin. Digaduh vaksin. Sing nambahan naon? Hah? Nambahan naon mah? Bising nambahan naon? Bising nambahan penyakit. Waduh. NPWP bukan. Pagah pu gua awak keur waras-waras kieu divaksin. Awak keur waras di nginum bodrek 5 contoh dina pujuh. Aye eta NPWP cenah gaduh teu? Teu gaduh. Oh, berarti tara pada sok ieu. Langsung di fotokopi dia langsung ke iya wah jadi presiden itu tah ngali jadi aman tinggali profesor saa weh mantap saa namin saa terkau apa tadi namin ini ayo didinya anu mak ningali orang nungun iya nak maca suka anu maca namin saa. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz dari Kertajati. Nomor NIK 321 agama nama Hamjun. Tempat Talangga lahir Majalengka 0304 hiji 98 hiji. Mantap Kang Bro. Jenis kelamin laki-laki, golongan darah 0. Alamat Dusun Rancamukti RT RW RT 04 RW 01. Eta abdi mahku. Desa Mekar Mulia Kecamatan Kertajati agama Islam status perkawinan belum kawin. Eta abdi mah nu hiji nu golongan darah 0 ta, darah 0 teh kumaha? Jadi nu golongan darah nu buka seprai hiji, 22. Hah? 2. Mana di bawah kabeh teh? Hah? Mah geus kada luar sa 2017. Oh, berarti teu berlaku. Nu hiji. Nu hiji mah berarti teu berlaku ya. Iya nu teu berlaku. Nu di bawah nu itu mah bisi aya dinas. Tapi berlaku dong. Kalau elektrik mah. Seumur hidup. Tapi ia berlaku tahun 2017. Oh, tapi tetap berlaku. Elektrik. Tetap berlaku. Oh, begitu. Tapi alamatnya Nikta Sarua. Sarua kan? Nah, Nikta Sarua. Jadi lain boga KTP dua lain. Salah ngomong. Kawin jeung Encan. Itu Encan Sarua belum nikah. Oh, ajeun tapi ieu kan pembaruan. Misalkan rusak. Contohnya kurang boga KTP gitu. SIM lengkap. Saya tulis dulu ntar dia suruh pilih. Nih ya. Ya. Pilih dua barang, tunjuk dua barang.
tunjuk eta jang mana deh korek izin peso nanti anu dipilih iya nya leng anak iya turunkan hiji barang tuh anu dipilih didinya kurang geus nyaho tuh korek kan bener gak bener ya gak saya tahu lihat di situ saya tahu jadi ada dokumennya mama guru nggak bakal bohong mama guru jadi tadi udah ditulis nah itu permainan lah ya hiburan saya nulis duluan, kan? Saya nulis duluan. Di kamera ada dokumennya Kingdom Tower naik di tahun 1883 aja Pulau Jawa itu beak jelemah begitu burung Krakatau meletus jelemah apa ya sampai Sumatera gunungnya kakubur buktinya naon begitu digali akhirnya jadi batu bara asalnya di kayu kan naon digali nah, bahulana kan leuweung begitu Krakatau meletus kakubur lah leuweung begitu akhirnya digali loba tangkal kayu di handap kan logika weh, tahan ukur nah, karena emang kubur ke gunung jadi mendingan jalan ke air nah, orang pegawaian macul nah anu kudu bisa jadi duit anu muknur utang lu mikir ke jalur lepas mah puyang orang lamun orang sejarah mah supaya referensi mumpung referensi orang baik kayak Eyang Ranggadipa dulunya sekarang sampai bisa ngehidupin orang banyak itu aja mikirkan beli mobil mikirkan teh manehna kumaha carana jelema bisa beragama supaya lancar gitu mikirkeun ka masyarakat teh urang mikirkeun bodo amat matur mah urang beli mobil jadi wakil rakyat yang beli mobil, orang jadi wakil lah heula meuli. Eta. Karena orang jadi lurah. Ngomong-ngomong hayang nyugemakeun makmurin masyarakat. Bener mah yang makmurin urang. Jangan aya ngamalikeun duit urut nyalon heula. Karena ngamodal tapi udah gede jadi dah.